Aktris Tisa Biani mengaku lebih suka thrifting di pasar Senen ketimbang beli baju bermerek. Thrifting sendiri merupakan kegiatan berbelanja produk bekas yang harganya dinilai lebih murah sehingga lebih hemat. Alih-alih menggelontorkan uang yang banyak untuk baju bermerek, pacar Dul Jailani ini lebih suka berbelanja sepatu. Tisa Biani pun mengaku punya budget tersendiri untuk berbelanja sepatu bermerek. Tisa juga menilai bahwa dirinya cukup hemat karena selalu membeli barang yang memang dibutuhkan. Ia mengaku sangat jarang membeli barang tanpa melihat harganya, apalagi hanya berdasarkan rasa suka terhadap barang tersebut. Aktris 21 tahun ini lalu bercerita bahwa ada saat di mana ia batal membeli sebuah barang. Alasannya pun beragam, mulai dari harganya yang tidak sepadan, hingga hatinya yang tiba-tiba tergerak untuk batal membeli.